Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Naim Panca. Di video ini saya akan bagikan tutorial memperkecil layar di HP Vivo Y16. Bagi kalian yang belum tahu caranya, silakan kalian simak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah pertama, di sini kalian bisa langsung pilih menu pengaturan. Kemudian di sini kalian bisa langsung scroll ke bawah. Kalian bisa langsung pilih menu pintasan dan aksesibilitas. Selanjutnya, di sini kalian bisa langsung pilih mode satu tangan. Oke, untuk mengaktifkan layar mini pada Vivo Y16 ini, kalian cukup tekan dari samping kanan ataupun kiri, kemudian balik lagi seperti ini. Nah, jika muncul seperti ini, kalian bisa langsung pilih nonaktifkan dan menjadi kecil. Kita bisa perkecil lagi seperti ini. Seumpama kalian ingin mengembalikannya, bisa tekan tanda silang. Dan lebih mudahnya, kalian bisa pilih menu atas ini. Kemudian di sini kalian bisa pilih menu mode layar mini. Dan kalian pilih nonaktifkan menjadi mini seperti ini. Oke, mudah tutorialnya ya. Sekian dulu untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.